kalau juga ini. Masya Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Mant kayak mantul juga tuh bang. Apanya? Lagi apa? Untung duit? Iya inilah untung untung ruginya nih mau dilihat berapa. Cocok lah berarti. Cocok apa? Ya cocok lah untuk apa? Untuk kira-kira kan setidaknya -kira di harta orang lain itu kan ada eh, data kita itu ada hak orang lain. Iya bukan dagangan harta kan. <laughs> Sama aja kan itu sebagian dari rezeki namanya. Bukan ini modal usaha. Nah, ya udah sikit. kan rezeki. Bagian rezekinya nggak cuma uang. Mana tahu udah gandakan nanti. Ya. mana tahu? Nah, kita kan ya udah yang tahu tahu aja kan, udah. Uh, sedekat itu kan tidak mengurangi apa kita harta kita. Iya. Ini uh. bukan harta nih dagangan. Kok sunyi kali bang? Sunyi lah. Habis semua. Habis semua. Orang utang semua nggak ada yang bayar. Tahu lah ini cuma berapa? Maka Cuma di, Ribu. Ditagi. Tengok aja lah mantum di sini udah berapa banyak. Hah. Oh, itu kan lain ceritanya. Nah, itu kan masalah itu ditagi itu yang kira-kira sudah nampak dia udah cair dari gajinya ya langsung diminta masalahnya kok udah cair itu nggak ada yang kesini <laughs> itu dia orang udah ngerti semua kalau udah cair langsung sap tinggi larikan diri, healing, sudah. Jadi gini bang, coba duduk dulu. Oh, ah. tapi mau begitu. Hah? ya yang apa? Sambil itu aja. Oke. Okay. Abang apa? Gak... Enggak pernah <laughs> ngomong? Oh iya, yeah, lanjut uh, lanjut. Jadi gini, uh, mau tahu lah kan di kampung kita ini. Oh nggak tahu nado? Apa? Ada apa ya? Tunggu dulu, bro tunggu, tunggu, tunggu lagi ngomong. Oh. Nah jadi di kampung kita ini nih seperti biasa dari turun menurun lah istilahnya kan setiap uh, ada bulan dimana kita itu merayakan hari kelahiran Nabi ya uh, jadi seperti biasa kapan kap lahir Nabi ya kan awal Nabi jadi bulan sesuai, awal ya uh, jadi anda sesuai perintah dari dari siapa uh, adat istiadat istilahnya kan Wah, jadi anda disuruh mutip ke kampung, -kampung. Mm -hmm. uh, untuk Ngutip persiapan 8. acara kita nanti gitu mau buat acara apa rupanya? ya acara maulid lah nah, jadi kita mau buat acara maulid jadi tau kondisi kampung kita ini oh, tahu nah, apa kekurangan kondisinya? kekurangan apa? kekurangan anggaran lah jadi kita Bersama, sama berarti kayak warungan aku kekurangan anggaran juga <laughs> jadi Nah, jadi Anda disuruh nguntip di kampung sejak kampung-kampung, ya. Oke, nah, Anda membawa proposalnya di sini. Oke. Okay. Hmm. Jadi, ah macam Abang nyumbang berapa? Nah, itu dulu intinya di situ. Ini wajib nih. Ya, wajib lah. Ini perintah dari, dari atas kita, dari apa? Ada istiadat kita, kampung kita. Hmm. Ini cek tahun, bang. Bukan Duk yang itu. kali ini aja. Tahu kemarin besok kemar kemarin kan itu juga. Kayak mau kok nggak ada tuh diajarannya di agama. <tuk> dongkit lagi, dongkit lagi. Ini panjang nih kalau cerita -cerita kita ceritain nanti. Kita perpanjang. <tuk> Mending nggak aja lah duit. Nah, uh. mohon maaf ya. Walaupun Nana lagi ngitung uang, bukan berarti Ana banyak uang. Buka. Uang tuh bukan berarti duit. Eh, Maksudnya uang tuh bukan berarti harus disumbangkan. Kan bisa nyumbang yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Waalaikumsalam. Oh. Dari mana, Bang? Biasa, keliling kampung, patroli. Woi. <laughs> Woi. <Woy. laughs> apa? Antum utang enggak bayar duit ngambil sana inilah mau bantu bantu duit nah hmm. nggak perlu nah apa perlu bantuan dana tuh mending sekarang aja masuk ini. biar enak dan jelaskannya apa tuh nah, ini kalau udah ada bannya masuk lagi nana jelaskan lagi nih Jelaskanlah. lah <laughs> stop lah dulu oke udah siap ah, deh, deh, tadi oke. pun itu itu duit aja kerjanya nih banyak banyak penghasilan ya hmm. apa yang banyak rugi Cuman hmm. setengah ini seharusnya nggak segini apa cerita kan Kalian tiap jumpa gaduh aja. Enggak, tenang-tenang. anak dapat perintah. Apa tuh? Nah, jadi disuruh untuk mengutip setiap rumah sampah. Bukan. <laughs> menjelaskan motif apa? nah, ini mau jelaskan oh, iya. Jadi, Abang tahu lah setiap setiap pernamen itu dia tahun itu kita mengadakan suatu perayaan yaitu hmm sudah turun menurun gitu dari nenek kita hmm. di kampung kita bukan kali ini ajanya tahun-tahun kemarin kita nggak juga gitu okay. jadi proposal untuk merayakan kelahiran Nabi atau Maulid Nabi, Nabi. jadinya disuruh tadi untuk mengutip setiap kampung-kampung di bagian berapa menyumbang nih biar dicatat langsung nih soalnya bisa memeriahkan acara kita antum nanti itu. Anak sudah nyumbang berapa rupanya? Anak sekalian, ana sekalian, mengundang nanti untuk hadir di acara kita nanti. Enggak, itu udah nyumbang berapa, anak tanya. Kalau soal itu kita hanya Allah yang tahu. Nah, jadi anak disuruh untuk mengumpulkan aja. Ya, ya. Kan anak sumbang kan nggak perlu anak kasih tahu antum gitu. Iya, anak juga kayak. Iya huh? udah, nanti berapa nanti kita kasih lamplop atau apa itu boleh. Karena si nyumbang minuman aja kayak. Kalau di sini syarat untuk minuman nggak bisa. Sudah, sudah ada donatur sendiri. Oh, ya harus, sudah semua harus ya. apa gitu. <laughs> <laughs> ya, jadi berapa dari bandingan berapa, pembeli berapa? Udah lah, sebelum jauh-jauh uh, gimana lah. <laughs> nah. Nah, nih, apa gimana? Nah. ini apa lagi kita dibakan lagi maksudnya tuh tinggal dikasih aja udah selesai gitu. Gak, ini kayaknya ada... nak kasih orang enggak. Enggak ada wah itu di dalam agama sebuah Nah, ini kan janganlah bawa bawa agama. Ini kan istilah itu kita. Karena cara agama, cuma kita kan berpartisipasi istilahnya di dalam kita bermasyarakat hmm. itu ada kita apa namanya itu ya, mengikuti adat syariat di kampung itu. Di dalam kita bermasyarakat hmm. itu ada kita apa namanya itu ya? mengikuti adat syadat di kampung itu. Hmm. Ya. Tapi itu termasuk apa? ibadah juga kan di dalamnya. Kan? Ini istilahnya itu apa namanya? Bukan ibadah. Kan? Buk uh, bukan nah, apa? Jadi? Maksudnya itu kita tuh menghargai, hmm. memuliakan. Nah, kita mengingat sejarah-sejarah nabi ee uh, juga pendukungnya kita merayakan uh, heran beliau gitu kan Rasulullah itu kan Nabi kita yang mulia gitu nah, jadi seharusnya kita sebagai pengikutnya itu mana seharusnya nggak ada harus jadi harus bergembira Se gitu ya iya, oh, iya. iya lah apa lagi ya, orang hari lahirnya aja masih berselisih kok baru lama. kapan tepatnya oke memang di bulan Rabiul Awal nah, Allah, ya, memang. Sok paham sok, sok paling mengerti hmm. coba antum apa T tanya sama apa namanya itu oh, apa namanya itu pembesar-pembesar kampung ini gitu bagaimana oh, dulu nenek kita tuh merayakannya siapa pemesan apa RT iyalah tidak atau orang-orang ini kakek-kakek dulu coba tanya mereka mengerjakan itu wah mengerjakan itu saja nggak ada yang nggak ada yang proses. pro nggak ada yang namanya kita lah. memuliakan menghargai perjuangan Nabi kita sebagai sebagai pengikutnya itu ya kita merayakannya mengingat sejarah Nabi nah, ini gitu itu karena dari nenek-nenek moyang udah dikerjakan Iyalah. jadi harus dikerjakan juga hmm. gitu. jadi ngerjainnya pas setahun sekali aja gitu nggak tiap hari ya kalau di di kampung kita itu hanya dua apa di rebul awal rebul ya, ya, awal, aja lah ingat ya. Nabi ya siapa itu nggak ingat lagi ya ya ingat sudah nah, lupa ingat gitu lah. Eh, ingat ini Tentanya kan harus tadi iya itu kita ingat seru, cuman eh. merayakan itu uh, di rebul awal ini gitu kenapa sih dari karena emang Nabi pernah merayakan itulah paya sedikit kalau Pak berbincang sama beliau. nanya. Karena kan kita kalau mau mengerjakan sesuatu itu kalau misalkan kita nganggap itu ibadah, harus ada landasannya. Ini, nah. ini kan dari nenek kita loh, Dari kampung kita ini sudah ada dari dulu gitu. Oh. Tinggal ikuti saja. Apa apa susahnya, Pak? Kasih duit, antum datang udah selesai di ah. situ dalam perkara agama ini harus hati-hati hmm, betul ya, bisa karena nggak semua cuma ikut -ikut semua aja. itu yang harus apa namanya yang turun-turun terus kita kerjain nggak nggak juga kalau misalkan di dalamnya misalkan ada kesirikan misalkan terus ada sesuatu yang tidak ada apa namanya landasannya gitu nah, gimana mau terus kita kerjakan kalau misalkan tunggu. kita nganggap itu ibadah nah, misalkan kayak ada tradisi mungkin di salah satu daerah itu ada yang Uh, kasih sembah sembahan misalkan itu kan tradisi juga misalkan kasih kepala nah, itu kan itu bertentangan dengan itu siapa? agama itu kan beda ini kan kita merayakan tapi kan ini sama tadi bang ini kan cuma nadi dedet ikutin aja lah iya ya, maksudnya kan kita merayakan Karena nabi ini kan uh, itu yang ditanya kenapa harus dirayakan emang nabi pernah merayakan hari kelahiran ini kita ini menging ke... mengingat sejarah nabi di situ kenapa pas hari uh. ulang tahun yang enggak di hari lain tiap hari antum belajar Ii, karena dia lahir tanggal nah, itu itu yang kita kenapa di ulang tahun harus kita ini kan Emang ya, apa itu. spesialnya? Emang Islam pernah nyuruh kita merayakan ulang tahun? Nah, nah inilah. Ini harus kita kasih tahu dulu sejarahnya nih bang G. Jadi sejarahnya tahu nggak Maulid itu nenek moyang yang mana nih? Sejarahnya itu kita merayakan. Hmm. Hmm. Dari nenek moyang bang lah ya, ya. pokoknya dari nenek, -nenek nah. kita dulu merayakan. Jadi nah. coba kita runtut dulu. Jadi jadi dari kalau dari sejarah yang anak tahu gitu ya bahwa runtutan dari perayaan Maulid itu itu kalau kita cerita dari eh, Nabi, Nabi sendiri sudah pastilah nggak ada riwayat yang mengatakan. Hey, denger dulu kau. <tik> Tentang itu maksudnya perayaan itu. Mau oh, kerja gitu. Begitu juga dengan seterusnya dengan sahabatnya, tapi tabiin juga nggak ada, tapi tabiin juga nggak ada. Baru itu nanti baru terjadi perayaan itu pada masa Daulah Fatimiyah namanya. Daulah Fatimiyah. Hmm. Itu daulahnya apa? Itu salah satu. Tapi dia ada kan? Ya, ya dengar dulu, ya. ada, ada. Memang ada hmm. perayaan itu ada. Ah, itu apa lagi? Dengar itu dulu Dengar dulu. Kita tugas kita itu hanya menghargai pendapat orang lain. Nah, jangan kita mengelarang Iya, kan enggak melarang, mau ikut antu yang ini. Enggak, setidaknya antum. Petispecinya, <laughs> antum sebagai masyarakat tinggal di sini, antum tinggal ikuti saja. Masalah ini perkara agama dan disyariatkan, Nabi mengajarkan. Hmm. hmm, langsung. <laughs> Aduh, ini Benar ya nggak mau apa lagi? Saya sek, sek, ini Allah. depan. Hmm. itu belum selesai ceritanya. Ya memang itu ada apa namanya salah satu kerajaan yang Daulah apa tadi? Daulah Fatimiyah. Ah, Daulah Fatimiyah. Jadi mereka melakukannya, tapi pertama kali itu. Hmm, mereka yang merayakan, kan, bapak merayakannya. Karena mereka itu bukan hanya kalau kita tahu, mereka bukan hanya ada maulid Nabi. Jadi? Jadi semuanya ada maulidnya. Maulid Fatimah ada, Maulid Hasan ada, Maulid hmm. Husin ada. Jadi dia nggak ada Maulid. Cung, maulidnya Aku banyak ada. gitu. nggak ada. Nggak ada. Loh, nah, ada itu ya? berbeda. Kenapa? Karena mereka ini menganut paham Syiah. Oke gitu. Hmm. Itu kan yang Abu Bakar, Fatimah, dan sebagainya kan. Itu Abu itu, Bakar yang... ini gak enggak ada. Enggak, kan. Fatimah, Ali. Ya, itu tahu Syiah enggak? Tahu Syiah. Syiah itu yang apa kan? Yang enggak mengaku Tuhan kan? itu dajjal eh ngaku tuh yang yang, yang syiah tuh yang mana Anda kan nggak tahu Anda kan orang awal kalau, kalau kita cerita tentang syiah itu itu udah dari zaman sahabat lah sahabat itu nanti ada namanya syiah Aisyah syiah Ali baru syiah Muawiyah beda itu dulunya tapi Awalnya, dengan berjalannya setia, terus ya kan? siah, pengikut setia syiah itu adalah golongan yang ikut sama salah satu orang gitu mm -hmm. jadi syiah ini semakin semakin karena dia tak asupnya itu dia menjadi kufur jadi dia merasa bahwa yang seharusnya jadi nabi itu adalah Ali. Mereka beranggap seperti itu. Bukan Abu makanya, Bakar, bukan Umar, ah, bukan. Ah, makanya mereka mengkafirkan Abu Bakar. Mereka mengkafirkan Umar bin apa namanya? Umar bin Khattab. Ah, situlah mereka, maka mereka kufur gitu. Nah, itu kan tadi kalau mereka mereka yang Aisyah, yang sebagainya itu tuh mungkin lah, ini kan kita Nabi Muhammad SAW Alaihi Itu mereka merayakan bukan cuma Nabi, mereka merayakan semuanya. Hmm. Ah itu Tapi mungkin kesalahan. Ke Kalau ini kan nabi itu Nabi Kesalahan yang memang salah lah. pertama kali dari mereka bukan dari Islam kok. <laughs> ini kan istilah itu Nabi saja. Yang kita rayakan Nabi saja. Itulah. apa sepuluh. salahnya? Kita kan Kenapa mengingat. Kita mengikuti ajaran Syiah itu aja. Siapa yang mengikuti ajaran Syiah? Ya itu pertama kali di ada. Di Atau tinggal menghargai pendapat orang lain yang membolehkan maulid Nabi. Ini bukan masalah menghargai hmm. tidak menghargai. Enggak, ini kita menganggapnya itu sebagai ibadah nih. Hmm. Nah, kalau kecuali itu mungkin enggak eh, nganggap ibadah. Tapi pasti ibadah dalamnya ada zikir-zikir, ada apa namanya perayaan ibadah gitu. Hmm. Nah itu yang salah. Nah, kalau kalau misalkan kita gembira dengan lahirnya Nabi ya semua orang Semuanya gembira. Harus gembira. Ah, gembir. Antum harus menyemangati hati, harus iya, support Iya betul, mm. harus bahagia, cuman mm. bentuknya itu tadi gimana? Betul. Apakah anak ikut acara kayak gini ya, nah, atau tidak? Setidaknya, gimana? antum menghargai apa I, yang dilakukan i, di kampung ini. Ya anak nah, menghargai, yang mau silakan. Kalau, ya begitu juga, antum harus menghargainya anak. Jangan antum, mau nah, seakan-akan antum me 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 menyalahkan oh, ajaran mereka Maulid Nabi. Anak cuma menyampaikan yang benar. Nah, dan Gak ada Dan Soalnya antum, seakan-akan antum ini menyalahkan, enggak ada ini, enggak ada itu. Ha, HP pun gak ada cuma nabi nya. Kenapa antum apa ha, jam Terus itu gak ada ibadah, bos? Hmm. Ini agama ini agama rupanya. Ada sih eh. tuh Alquran sih situ Iya ya, tapi kan di perkara dunia bukan perkara hmm. agama ini. Maka jangan jangan seolah-olah kita itu apa ya tinggal apa? kita sebagai uh, bermasyarakat di apa di sini itu tinggal uh, laksanakan, support hadir. Sudah sudah, sudah cukup gitu. Uh, Emang sebuah keharusan tuh hadir kan enggak? Sepertinya iya iya ah. gitu ya. Uh, Dia aja masih ragu-ragu jamnya. Tidak ada paksaan dalam agama ini, kata itu Hafiddin. Iya. Pokoknya kita harus belajar pada uh, itu mau dilaksanakan tanggal berapa? 2012 Rabiul 12 awal. Ah, uh, okay. uh, bahkan tanggal itu aja masih diperdebatkan ulama. Oleh masih ulama. Berselisih. Nah, itu ada ya, itu mungkin pokoknya di Rabiul awal lah. Ah uh, 12 Rabiul awal, biasa-biasa. Uh, uh. Bahkan yang sohihnya itu yang lebih kuat itu pendapat bahwa wafatnya Nabi Muhammad itu di 12 Rabiul awal. Wafatnya itu, nah, bukan wafatnya. bukan lahirnya. Jadi kita merayakan kematiannya gitu Tapi itu pendapat, kan banyak pendapat kan di situ di, di situ kita pegangan banyak pendapat ada yang bilang 12 belas ya, ada yang udah, bilang berarti uh, masih berselisih masih berselisih belum hmm. ada kepastian ya udah ya, kan anak tuh langsung menolak gitu uh. ya habis ya, orang bukan dari agama kok siapa bilang kan ada dalilnya itu ingin disuruh kayak kita tadi uh, ada pendapat Dalian lain ah. nah, ada, ada ada pendapat lain gitunya oh itu hari lahir tadi hmm. yang kan ini maulidnya tadi Maulid kan? perayaan maulid Iya. Pada maulid kan ada pendapat lain tadi kan? Maulid itu artinya Perayaan apa? maulid ada pendapat maulid lain, itu, itu jelas, Maulid itu lahir hmm. Nah. Kalau wafat haul ah. hmm. Ya udah berarti lahir, ini lahir Hari lahirnya iya, nah. kalau masih berdebat ya, ya udah Yang kita debat, ya, yang kita, kita kan... bicarakan kan perayaan maulid ya kak? Iya Kenapa harus sudah ya kan? Ya kita rayakan, ya si kita gak sebagai, sebagai pengikut maulid. dia tuh, ya kita... Pengikut siapa? Pengikut Muhammad. <laughs> 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 siapa pengikut Nabi Muhammad yang nomor satu nih, ibarnya setelah Nabi Muhammad dia manusia apa yang baik? Nah, Abu Bakar lah, kita cari tunjuk hmm. Nah, ini kalau kita bicara tentang kecintaan kita dengan Nabi nih, hmm. mana lebih cinta kita sama Nabi sama Abu Bakar, cinta ke Nabi, mana lebih besar cinta? Ya hmm. ya pasti Abu Bakar. udah <laughs> Berarti kan, kan Nabi mau eh, kita tahu Kalifah di Islam kan setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar kan, hmm. di masa Abu Bakar memerintah. Islaman ini memimpin ke Islam ini hmm? pernah nggak dia merayakan hal yang kayak gini? Ah itu Ana kurang tahu. Nah, jadi kan Ana sesuai apa aja yang Ana dapatkan dari orang-orang itu. Kalau mau ke dalam ke dalam itu mungkin belum pernah pelajari lah itu istilahnya. Pokoknya kita mengikuti apa yang di Al-Quran Ada Alquran itu, ada berbunyi, dalilnya itu. Pokoknya kalau kita bicara tentang cinta, cinta yang bagaimana itu ya, sebenarnya cinta itu yang gimana tuh nah di Al-Quran ada tuh di surah Ali Imran Ali Imran ayat 31 kalau nggak salah kul ya? ingkun tu. in kuntum tuhibbun fattabi'uni nah gitu jadi Berarti, kalau kalian seandainya mengatakan kalian tuh cinta hmm, nah, cinta sama nabi kan ya? nah, cinta, kan sama nabi. nabi cinta, kan nah, baru di ayat itu dilanjutkan fattabi'uni apa artinya? artinya ikutilah, apa? ikutilah. Nah, Baru dengan dengan kita mengikuti apa namanya perintah Allah dan Rasulnya, maka akan datang maghfirah Allah. Ya, ampunan Allah, ya. Nah, Allah. Allah. nah ya. Ya, gitu ya. ya mengampuni dosa. Nah, berarti yang, ya. dilar yang dilarang, merayakan. Itu yang dilarang berarti kan? Ya, bukan dari agama. Oh. Kalau misalnya cuma ceramah aja. Ceramah ceramah apa urusannya. Di hari itu. Kenapa? Ah, itu dia kenapa harus dari itu? <laughs> ya kita kan mengingat apa? Mau, secara itu tentang uh, lahiran Nabi. Kenapa gitu nggak itu. semalamnya, habis? Mungkin ada apa rupanya? Mungkin kalau merayakan itu mungkin adalah misalnya itu uh, apa? Mula, juga? Pa, udah pasti tuh, ibadah itu pasti berkaitan dengan waktu. Kenapa di hari itu? Karena ada sesuatu kan. Kecuali ini memang udah biasa ada ceramah atau kajian rutin hari Senin. Hmm. tulang Memang apa ke? Bukan kebetulan apa namanya hmm. berpas-pasan hmm. gitu, dengan waktu kebetulan Kebetulannya kan hari hmm. Senin ini biasa ada ceramah Ustaz Fulan. Kita hmm. tahu, ya hari itu juga. Dan juga peringatan itu kayaknya nggak mesti satu hari. Kita bahkan harus senang terus ya, berbahagia oh, terus dengan tiap hari kita ingat dengan si Roh Nabi itu nggak mesti di hari itu, Makanya kita, itu kan uh, pan Panjang kan si Roh Nabi harus dipelajari terus. Itu si panjang. Bahkan kitabnya tebel-tebel gini. Nggak mungkin satu malam langsung selesai. Iya. Iya. Hmm. Jadi gini, misalnya itu kenapa kita dikhususkan untuk itu karena kita itu ingin memberikan kepada masyarakat itu bahwa nabi seperti ini ada mungkin ada yang belum tahu tuh nabi itu gimana ya, nah, jadi sejarah, sejarah nabi itu kan diulang di situ kan kenapa dia, harus di situ diulang kenapa tidak di setiap ceramah biar biar orang itu biar orang itu tahu Jelas. bahwa tanggal ini tuh lahiran nabi itu gitulah Nah, ya, jadi, itu hari, kita... hari lain. Kenapa sih Tanggal sembilan rabi, nah, mungkin... rabi, awal nabi lahir. Ya kita kan, kan kalau kita belajar siro itu udah mm -hmm. jelas dari awal, dari nama, Betul. nasabnya, hari lahirnya, tempat kejadiannya. jelas lagi, semua ya. nabi gitu. Kenapa tunggu momen satu tahun sekali? Berarti kan ada sesuatu yang... Mm -hmm. nah, kayak kaya kita membatasi cinta kita, nabi kita sama nabi itu cuma satu hari aja. Bukan, jadi maksudnya itu <laughs> jadi gini. Gimana? Ketika kita apa namanya itu memberitahu kepada seseorang bahwasanya bahwa misalnya di hari ini itu lahirnya Nabi, kan banyak anak-anak atau orang tua tuh mungkin udah lupa gitu kan. Uh, dengan sejarah-sejarah Nabi ya setidaknya di ada momen tertentu itu kita menceritakan lagi ataupun kan memberitakan lagi kepada anak-anak yang punya dia belum tahu bahwa Nabi lahir di sini, sejarahnya gini, lain sebagainya gini gitu. Jadi kan apa salahnya kan baik gitu. Misalnya kan kita nggak melakukan yang hal, -hal yang, Itulah dia. Hmm, yang penting kan itu baik, mencerahkan kepada masyarakat. Gitu. Apa salahnya kok itu baik itu dia. Hmm. Kalau misal kita memang bicara itu baik, memang baik, Uh, uh. sebab kuna ilahi. Uh, gitu deh. mungkin para, para sahabat, sahabat itu udah pasti duluan betul bahkan para imam-imam yang empat itu yang apa namanya memang empat cinta ya. memang ke terhadap nabi ya, seharusnya mereka lebih duluan lebih, berapa namanya lebih itu. duluan mereka yang membuat kegiatan seperti itu nah. soalnya kan ini kan momen-momen apa tertentu dia mm -hmm. jadi oh. Nah, ini momen tertentu Maulid Isra Mi'raj nah, gitu kan ada momen-momen tertentu jadi kita mengingatkan lagi kepada masyarakat itu nah, intinya di situ aja sih gitu maka kenapa mungkin uh, dibuat perayaan-perayaan maulid ceramah ya. gitu kan mungkin kalau uh, maulid kan setiap daerah kan berbeda-beda merayakannya ada nah, yang... itu juga pertanyaan kita kenapa bisa berbeda padahal kan itu misalkan kalau misalkan ada ada, ada ajarannya kecuali beda ya waktu pasti, ya Kak? pasti sama gitu kecuali misalnya beda waktu dari sini ke Saudi misalnya ah. atau di daerah lain kan beda. dan bentuk perayaannya itu biasanya satu misalkan uh, apa gitu kan ya, kan jelas sama. Di di ini, cuma dua ini kan? daerah ini nanti beda di daerah ini nanti beda di sini beda lagi gitu ini kayaknya memang nggak ada namanya ketentuan gitu dan kenapa cuman banyak di Indo hmm. atau di Asia kebanyakan. Mungkin Shafi'i di sini mungkin? mazhabnya. kan <coughs> di Indonesia kan masyapnya Shafi'i kan? Oke, kalau closing. Iya, Ya jadi bahkan mungkin kalau kita... Kursi, Emang Imam Shafi'i mau gak? Hah? Iya. Emang Imam Shafi'i mau lihat. Oh nanti kita bahas itu, itu okay. <coughs> dalam dalam pembahasan. Nah, tapi yang, saya tahu, yang sedengar anak-anak ya, tapi wallahualam. Iya pokoknya imam imam mazhab yang empat tidak pernah meng... Merayakan, merayakan itu, seperti yang kita rayakan. Nah, bahkan itu baru datangnya itu ratusan tahun setelah Nabi. Nah, bayangkan itu ratusan tahun.